Sempat dirawat di kantor Satpol PPK Trenggalek pasca patok tuannya hingga meninggal, dua ekor king cobra dengan panjang sekitar 4,5 meter akhirnya dievakuasi ke shelter milik Panji Petualang di Jawa Barat. Proses evakuasi ini dilakukan setelah pihak Satpol PPK Trenggalek menyerahkan dua ekor ular tersebut ke BKSDA. Berdasarkan keterangan Kepala Satpol PPK Trenggalek Triadi Atmono, setelah koordinasi dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur pada beberapa hari yang lalu, akhirnya pada 27 Oktober ini, BKSDA Jawa Timur turun langsung untuk memastikan keberadaan dua ekor king cobra di Trenggalek. Dalam kesempatan ini pihaknya langsung menyerahkan ular tersebut kepada BKSDA. Sudah hadir Pak Joko dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang pada hari ini kami serahkan ke BKSDA untuk dilaksanakan berkaitan ular dua ekor kobra ini supaya bisa dilakukan bagaimana menurut kewenangan dari BKSDA. Sementara itu, perwakilan BKSDA Jawa Timur Joko Dwiono menyampaikan, karena king cobra ini sudah memakan korban, pihaknya bergerak cepat untuk melakukan upaya penyelamatan satwa. Sambil menunggu penilaian layak rilis atau tidak, kedua ular tersebut akan dirawat di shelter khusus. Jika memang kondisinya layak rilis, maka kedepannya juga akan dilepas liarkan. Namun prosesnya tidak semudah itu dan masih harus menjalani tahapan-tahapan tertentu. Ini adalah untuk karena kemarin sudah makan korban ya, kita penyelamatan, segera penyelamatan di sini. Nanti sambil menunggu penilaian, kalau memang nanti layak rilis, biarkan ya, biarkan. Tapi tidak semudah itu, harus ada tahapan-tahapan. Untuk sementara nanti ada dari kami yang merawat aja dulu. Seperti diberitakan sebelumnya, dipelihara selama 5 tahun, dua king cobra milik almarhum Imam Rohani, warga Desa Ngerayung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, akhirnya gigit tuannya. Akibat gigitan tersebut, pemilik ular tidak sadarkan diri hingga meninggal dunia. Selanjutnya, dua ekor king cobra itu dievakuasi tim damkar Satpol PP Trenggalek.